Rosita Cekwan meluahkan perasaan kecewanya terhadap segelintir individu yang bergelar selebriti yang hanya memakai tudung demi tawaran bekerja khususnya untuk menjadi duta jenama tudung. Menurut Rosita Cekwan atau nama panggilannya Cekta, dia agak terkilan apabila ada selebriti yang memakai tudung kerana dibayar dan bukannya atas perintah Allah SWT. Katanya ada sesetengah selebriti yang memakai tudung hanya untuk menjadi duta jenama tudung. Tegas mereka haruslah berusaha mencari hidayah untuk sentiasa beristiqamah, bukannya memohon orang ramai untuk mendoakan mereka supaya mengekalkan tudung. Katanya lagi, apabila seseorang itu tahu sebab dirinya berubah ke jalan yang lebih baik, maka secara semula jadi mereka akan istiqamah. Dalam pada itu juga, isteri kepada pelakon Oh My English Zain Saidin juga menyifatkan perbuatan dan tindakan sesetengah selebriti itu juga salah di sisi agama. Menurutnya, dia tidak akan terkilan jika selebriti itu tidak memakai tudung dan menolak tawaran itu, namun sebaliknya ramai memakai tudung atas perintah manusia dan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun memakai tudung itu perkara wajib. Jadi janganlah membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan Rosita Cekwan sentiasa kuat dalam mengharungi pelbagai dugaan mendatang dan maju jaya dalam industri seni tanah air.